oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini kita nembak main cat nc ya nc dasar putihnya warna nc terus main lembayungnya mutiara goldnya juga nc aerosol diton premium untuk step by step pekerjaannya nanti kita kerjakan sambil kita jelaskan sambil ngobrol sedikit tentang warna mutiara lembayung ya jadi saya dapat pekerjaan seperti gini, and make all permintaan warnanya putih Terus yang punya ini minta pendapat lembayung apa yang eh, sekiranya bagus dilihat di mata itu enak kalau se saya pribadi sejauh yang sudah saya jalanin ya kan mutiara itu misalkan ketemu dengan dasar warna putih ada beberapa warna mutiara mulai dari biru ungu merah hijau sama gold menurut saya yang paling pas ketika ketemu dengan warna putih jadi putihnya ini bisa kelihatan jadinya bersih itu adalah mutiara gul tapi kalau ketemu dengan mutiara ungu putihnya ini larinya agak ke putih tulang akhirnya demikian halnya dengan ketika ketemu dengan mutiara merah dan mutiara biru serta mutiara hijau itu jadinya putihnya ini larinya ke putih tulang enggak putih bersih enggak tapi kalau ketika, ketika ketemu dengan mutiara gold dia lebih bersih ini menurut pendapat saya loh ya. Jadi dipandang mata itu pas gitu loh, pres gitu. Kalau mata saya yang mandang tapi tahu kalau matanya teman-teman. Oke, jadi untuk pekerjaan ini body set full and make all dengan kondisi masih original meskipun sudah lama memang ada beberapa perbaikan yang uh, pecah sudah ya, tentunya. Yo ya, prosesnya teman-teman sudah tahu ya. Dan di sini untuk cat dasar aku main NC coba produknya X Color dari teman kemarin ngirimi warna untuk nyoba warna putihnya NC. Untuk X Color sendiri memang dia produk baru jadi belum begitu familiar ya mungkinnya sebagai teman-teman. Tapi kalau di area Jawa Tengah kayaknya sudah banyak. Uh, dari segi harga cukup menolong bagi ya seperti halnya bengkel kaki lima seperti kita harganya cukup ekonomis dan juga clearnya clearnya yang murah kurang lebih di harga sekitar harga 100 ribuan clear pas satunya ya karena yang mau kita aplikasikan di sini cat warna putihnya dasar adalah cat NC saya di sini akan berbagi sedikit tips bagaimana aplikasi cat NC supaya bisa mendapatkan uh, kekeringan yang ya bisa dibilang ideal nggak cepat nggak karena lagi-lagi sifat cat NC itu lembab ya dia untuk kering getas itu susah uh, apalagi kalau sudah tebel terus kemudian nggak kering ideal tiba-tiba langsung ditimpa clearcut ya mau nggak mau akhirnya clear coatnya ya ikut ikut jika ditekan hukum ikut lembek oke okay, misalkan teman-teman aplikasi cat uh, nc seperti gini seperti halnya pada pekerjaan saya jadi saya setar itu pagi hari gosoknya di hari yang kemarin uh, kita ambil dulu satu panel kita tembak dua lapis enggak ngejar nutup enggak ngejar rata aja kemudian baru kita geser kita jemur. Kemudian lanjut ke panel e, kedua dan sampai seterusnya anggap saja misalkan satu body and make ini ada 12 panel ya sampai panel yang ke-12 baru kita lanjut lagi di panel yang pertama tadi. Di lapis yang kedua ya mungkin bisa dua lapis atau tiga lapis e, ngejarnya cukup nutup bukan tebel bukan. Jadi sekiranya warnanya sudah nutup sudah jangan terlalu tebel-tebel karena kalau terlalu tebel yo seperti halnya di bahasan kita yang sebelumnya untuk lapisan ini aku dapat di dua lapis yang kedua itu sudah sudah nutup sudah enggak ya bisa dibilang ideal lah enggak terlalu ketebalan Kak kemudian media ini baru kita diamkan kurang lebih satu jam setelah satu jam berikutnya aplikasi warna mutiara putih aerosolnya di ton premium. kenapa di sini aku pakai di ton premium loh? karena satu lebih instan pekerjaan kita itu enggak nggak ribet gitu loh. apalagi ketika mungkin teman-teman ketemu dengan warna-warna motor keluaran terbaru seperti hanya sekuopi tahun 2000 2002 2023 itu kan warna putih lembayung emas yang dup itu kan setelah tak coba kemarin persis asal kita bisa ngoplos sedikit di warna dasarnya Atau modifikasi di warna putihnya Nanti teman-teman cari aja Misalkan pengen putihnya yang ini Pengen agak bersih ya Tinggal ditetesi warna tinta biru Atau ditun biru NC bisa Misalkan kurang gelap sedikit Tetesi tinta warna kuning Atau orange sedikit Itu sudah bisa gelap sedikit Untuk warna dasarnya Berikutnya setelah aplikasi Lembayung Mutiara putih aerosolnya di tone premium media ini saya diamkan kurang lebih uh, 4 sampai 5 jam. Jadi total kalau kita hitung kurang lebih 6 jam lah. 6 jam mulai dari cat dasar sampai dengan aplikasi clear coat-nya. Dan untuk aplikasi clear coat di sini aku uh, menjelang maghrib Jadi sekitaran jam 5. Jadi kalau sudah main ketemu dengan cat RC seperti gini durasi waktu kita akhirnya uh, jadi kepanjangan. Tapi selama waktu nunggu kan masih bisa mengerjakan yang layar untuk clear coat di sini aku pakai es clear ini uji coba saya untuk kedua kali karena satu kaleng ini kemarin sudah saya coba di satu unit motor yang kebetulan nggak ku video ya karena itu uji coba untuk mixing rasio thinner lagi-lagi aku enggak ngikuti TDS karena apa ini clear pas satu biasanya ya thinner rib, ya sedikit lebih agak banyak dibanding clear coat 21 kan kalau di 21 itu biasanya mainnya 15%, 17%. Tapi kalau clear 41, biasanya sering saya jumpai di pasaran, pasaran kita ya. Itu biasanya 20% ke atas. Karena teksturnya sedikit agak encer di percobaan eh, satu unit pertama kemarin, clear yang sama itu saya coba 20%, ternyata clearnya masih ringan untuk ditembak. Dan eh, ditembak mode one visit aplikasi, jadi tanpa jeda, satu kali proses, dua kali lapis tanpa jeda itu enggak menemukan masalah aku di pekerjaan pertama maupun di pekerjaan yang ini biasanya kan kalau clear yang harga murah seperti gini biasanya sedikit agak rewel ya tapi di es clear ternyata nggak mendapati masalah untuk daging ya wis bisa dibilang ideal lah misalkan mau buat flat jeruan ya itu tergantung pada teknik aplikasi masing-masing untuk tembak ini aku pakai nosel 12 Gayaku sama mode dan visit aplikasi seperti halnya aplikasi Clearcut pada umumnya ternyata nggak menemukan rewel. dan untuk daging clearcutnya setelah uh, kita diamkan satu kali 24 jam ya uh, setelah kita amati ternyata yo absorbnya enggak begitu banyak mengenai absorb itu kembali lagi kepada ketebalan lapisan cat ini sering kita bahas untuk X clear sendiri tak berarti dagingnya yo wes seharga dengan harga uh, harganya lah ini clear 41 satu yo layak untuk pekerjaan pekerjaan yang modal seperti gini yo wis layak pol untuk pekerjaanku ini ya hanya satu kali proses enggak vlogut enggak setelah satu kali 24 jam hasilnya seperti gini Uh, hasilnya begini setelah satu uh, kali 24 jam malamnya eh sorenya kita pasang ya malamnya baru ngesut video atau malam ini baru ngesut video aku hasilnya aerosol di tahun premium seperti gini warna gulnya teman-teman bengkel kaki lima seperti saya wis cari aja di tahun premium gampang instan untuk ketemu warna-warna pabrikan gampang ataupun misalkan pengen modifikasi warna gampang untuk teknik nembak dan uh, lain-lainnya sudah sering banyak saya bahas. Ada juga lagi satu unit motor Vino dengan warna yang sama ya. Di ini sebelumnya pekerjaan di minggu yang lalu, tapi aku belum sempat ngedit. Ini menggunakan cat aerosol di tempat premium juga. Untuk teknik aplikasinya ya wis pokoknya di nembak e di kabut. Jangan seperti hanya ketika kita nembak warna apa itu namanya? Uh, cat solid enggak. Jadi nembaknya dikabut karena ini cat yang berpartikel seperti dibuat uh, hujan turun gitu loh nembaknya cepat dikabut dari atas jaraknya tetap konsisten jangan dekat jauh dekat jauh jangan untuk pekerjaan ini hanya dua lapis kalau salah satu kaleng 400 mili itu untuk satu body motor NMAX ini pas untuk Vino ini juga satu set uh, body Vino body ABS nya Vino ini 400 mili malah sisa untuk cat aerosolnya di tone premium untuk kodenya PL9201 kalau nggak salah ya PL eh, kodenya atau saya cantumkan aja lah di videonya Oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sampai ketemu dengan uh, video Oke, berikutnya ya, bye bye kalau putih ketemu dengan mutiara rogol jadi sih putihnya Nah ini kalau di clear door, jadinya seperti Scoopy Scoopy yang original warna Wet wedup ya ada ya seperti ini Bersih pol putih Wes nggak resiko Kotor Kalau kita pakai kan kadang-kadang Kalau sepergan cuma satu misalkan Sering masalah yang dijumpai adalah Terus nggak bersih eh, Kotorannya turun Turun akhirnya jadi ngulang lagi dari dasar putih enggak masalah di dua komponen enggak masalah ini putihnya putih piu eh, kemudian tak tembak perwet tak dia enggak ideal jadi putih partikelnya aja ya, terus baru di dua komponen aman pekerjaannya jadi cepat ringkas enggak banyak menemukan masalah wes oke okay.